Salah satu upaya dalam pengembangan dan upaya yang dilakukan oleh Korpi sendiri, yaitu dengan diresmikannya minimarket Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Karimun oleh Bupati pada Kamis tanggal 29 November 2018. Pada peresmian yang turut dihadiri oleh OPD Kabupaten Karimun secara simbolis, Bupati menggunting pita sebagai simbol telah diresmikannya minimarket yang baru kali pertamanya tersebut dibuka. Seusai meresmikan pembukaan minimarket Korpri, Bupati Karimun Dr. Haji Anur Rafiq menjelaskan bahwa besar harapan dapat membantu para pegawai di mana setelah pulang dari kantor untuk keperluan rumah tangganya agar tidak perlu lagi jauh-jauh berbelanja, cukup di minimarket Korpri yang sudah tersedia. Alhamdulillah hari ini diikuti juga tidak hanya ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Karimun, juga dari instansi vertikal termasuk TNI dan Polri, kita tadi sama-sama melaksanakan gerak jalan santai, gerak jalan sehat. Setelah itu diadakan lucky draw yang semua itu dibiayai dari dana Korpri Kabupaten Karimun. Kemudian setelah itu kita meresmikan minimarket ini tidak hanya untuk membantu para pegawai mungkin setelah pulang kantor, keperluan-keperluan rumah tangganya. Mereka tidak perlu lagi jauh-jauh di tempat ini, mereka bisa dapatkan dengan biaya juga lebih murah. Dengan diresmikannya minimarket yang dibangun bersebelahan dengan gedung serbaguna Nilam Sari Tanjung Balai Karimun, agar lebih mempermudah akses berbelanja bagi para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.